Oke, mulai lagi. Langsung nyambung dari chapter 2 yang nggak sabar kita langsung bulat. Oke, save. Save yang mana ya? Namanya langsung aja. Mantap. Suara aman, paten semua ya. Oke, projector, sip. Oke, terus apa? Eh, udah save kan? Poin next, woy. Next. Oke, okay. Code typewriter pilihan ya. Kita di teaser cuma ketemu sebentar doang sama Eda. Aduh. Kasihan Bang Landus. Request from Louis Sarah. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Oh, Umbrella. I should have left him in that bag to. Kesel Leon, Leon kesel. Baby Eagle ya, anak presiden. Making my way to the church. Oh, jadi si Louis tuh anggota Umbrella. Bukannya dia, oh, kirain gue dia researcher yang disewa sama Sadler. Ternyata langsung ya, Umbrella langsung. Waduh, GG banget coy. Waduh, Mbak Eda kasih dikasih teaser doang ya. Wih, keren. Oke. Okay. Sadler, lu ngapain lu? Mata lu mana? Ini kalau yang di game yang lama matanya gerak loh. Bener enggak ya ini? Apakah ada harta? Oke. Okay. Aiming gua nih harus latih lagi kita. Oh, sama Illuminados. Oke. Okay. Sep, udah ya. Halo. Kita periksa dulu. Ini kegiatan-kegiatan para Ganados ya. Op. Nih, Delago. Halo Delago. Oke. Okay. Didokumentasiin sama mereka ya. Jangan-jangan ada gergaji lagi. Ah, elah capek dah gue. Ngeri banget dong. Dua kali kita lawan gergaji berarti. Coba kita lihat map dulu. Dorwin Insignia, oke. Okay. Ini apa sih biru-biru ini? Biru-biru. Unlock door, oke. Okay. Doornya udah kebuka. Kok ini? Nah, udah nanti deh. Wait, oh. Aduh, gue udah ke spoiler coy. Aduh, reaksinya nggak bener dong. Ya, gue ngeliat di TikTok. You too, huh? Damn. Jadi anjing yang kita selamatin sebelumnya itu bukan yang biasa ini cuy. Tungguin gak ya? Kelamaan gak sih gak sih? Kapo pinter teaser ya. Dia kayak wolf gitu ya. Wolf-wolfan. Hati-hati, Dek. Aduh. Take care of yourself, buddy. Oke, Capcom. Oke. Finally, konfirmasi ya nggak dari Capcom. Ya, langsung aja kita. Insignia baru bisa dipakai. Jadi sistem kunci-kunciannya tuh jadi ada teka-teki itu dinyari kunci sedikit lah ya, minimal sedikit. Anjir gelap banget coy, nggak kelihatan itu. Woi, serius gak ada lampu nih? Wih, gelap banget tadi. Boulder kah? Boulder? Apakah ini boulder? Apakah tempat boulder? Ini kita mau kangen-kangenan ya, bukan main game nih. Oke, handgun pasti. Oke, okay, aman ya. Oke, okay. Apakah boulder? Anjir, gue nungguin nih. Oh ya, QT-nya dihilangin. Oh. Iya bener kan ada informasi kalau QT-nya dihilangin ya. Apakah ada spinel? Aduh, nggak ada lagi. Oke, okay, langsung deh.
Dia bawa-bawa apa ngapain lah gitu deh. Berarti kita balik ke desa lagi ya. Anjir kebukanya. Suaranya begitu banget, gak enak banget kayak bang. Kita kerjain dulu siapa tuh ada harta. Kita periksa-periksa satu-satu ya. Berarti udah kebuka semua ya. Gak ada respon. Tutup oke. Dia ngasih apa ya? Gunpowder kayak ini, boleh lah. Lumayan. Oh, kita udah dapat ya. Coba coba penasaran gue kalau misalnya ini ada harta. Ditutup, oke. Kok di bom? Anjir orang anjing. Kabur coy. Waduh, duh, gua gak ada tempe lagi. Waduh. Waduh lawan anjing. Oke, sini dulu. Lawan cari-cari cari dulu lawan anjir, anjir. Oke, tungguin lu. Pinter banget lagi gantian dia. Ah sayang pakai ini cuy. Saya tidak mau rugi. Gua, coba kita parry bisa nggak ya? Coba gue parry. Coba kita parry. Gue penasaran nih. Parry anjing. Aduh. Coba lagi ulang lagi. Ayo parry parry. Ah nggak bisa ya? Coba lagi sekali lagi. Kita ini tutorial parry lawan anjing. Gak bisa coy. Oke lah. DT gimana DT? Itu sengaja ya. Sengaja itu. Parah. Parah sih tadi kaget gue. Dihancurin namanya. Tadi ada item yang bisa kita ambil satu lumayan tadi sebelah kiri. Gunpowder. Aduh, bukan gunpowder. Tadi kaget gue ini cuy, meledak deh. Kita strategi gini sini cuy, seperti biasa. Kita tembakin pas ngumpul aja enak. Dan dia bergantian lagi ngeselin banget. Ah, sebenarnya. Oke. Oke, tungguin. Sini lu. Lah, kabur-kaburan dia. Woi. Wah, anjingnya pinter banget anjay. Suara kayak kayak zombie gitu ya, kayak zombie kayak monster gitu. Ah kemana gitu kan? Cepet banget jalannya dia. Suara kayak monster banget ya. Come on. Cil pakai konsol sama sih. Waduh, peluru gua habis coy. Apalah. Emang kita harus beli tempe sih abis ini. Oke oke, kita harus beli tempe. Wajib banget. Nanti sama asli ya. Berarti nanti kita 3 kali kesini dong. Ini udah 2 kali. Soalnya nanti ada combo-combo naik. Ada aja yang ngalangin ya. Oke. Okay. Oh. Oh, jadi bisa di use. Mantap. Vintage kompas. Buat apa nih?
Vintage kompas. Oh, duit ya? An old-fashioned compass that has been kept in a good condition over the years for selling only. Berarti nggak bisa di. Ah, tadi ada dua loh. Gue lupa satu lagi di mana. Oke, kita coba lihat map dulu. Apakah ada harta karun? Gap in the wall. Oke, belum bisa ya. Oh, ini ada yang belum kebuka nih. Ini apa nih? Dorwin insignia. Itu tadi ya. Kita keliling-keliling dulu aja santuy, kita main santuy. Oh, dihancur sama gergaji ya. Wow, nggak bisa lewat. Oke. Satu peluru ya. Oke. Makanya kita butuh banget nih namanya dreaded ya. Aduh, Bang Wake Up di mana lagi nih? Bang Wake Up, tolong saya. Si ibu. Ada bom lagi anjir. Si ibu di situ dia nungguin. Sini dulu deh. Wah, jalannya jadi beda ya, agak beda ya. Ada harta kah? Gak ada. Merah-merah kan gue handgun sosis ternyata. Oke. Ini benar-benar gak kelihatan loh ini. Kalau itu. Tapi oh gitu. Jadi apa tadi ya? Gue gak ngeliat. Craftingnya buat shotgunnya kali ya? Aduh, 12 lagi butuhnya. 12 gunpowder mahal banget. Jadi hancur banget tempatnya. Shotgun. Shotgun shellnya setelah kita balik lagi baru dapat shotgun shell. Di sini ada harta nggak? Nggak ada ya. Shotgun nggak ada. Handgun nggak ada di sini. Oke. Jadi ke bawah. Oke. Ray. Nggak ada apa-apa, udah diambil ya. Berarti kalau nggak keambil juga sih bisa diambil lagi sih. Oke, menarik, menarik. Oke, menarik. Oke, berarti udah nggak ada semua ya, udah kita ambil soalnya. Balik lagi dong berarti. Bener kan jalannya? Ini apa nih? Way Shrine, oke. Okay. Ini balik. Oh, itu bisa diambil, yes. Kemarin gak gue ambil, yes, 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 yes. Oh, no, 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 no. Nah, nih. Kita harus cepet-cepet nih. Di sini nanti kita tembak ya. Soalnya ntar jadi bau, jadi kotor, nilai berkurang. Slepet. Mantap. Berarti bisa balik lagi ya kalau ketinggalan. Nah, ini aduh biru-biru di mana ya? Kemarin kalau nggak salah dia diliatin. Oh, ini dia nih. Nah, enak banget sekarang mah dikasih lihat. Kita kesini dulu. Gak ada zombie lagi kan? Bara Ganados sudah nggak ada kan? Kok jauh banget sih gue? Oke, kesini. Ambil kiri lurus. Kiri lurus. Ayam makasih banyak. Saya sangat. Oh my. Gua muter-muter ya ampun, cuma di dalam ternyata. Astagfirullahaladzim. Ya. Di dalam. Aduh. Epic gaming moment dah. Oke, terus dapat apa kita? Kan kita komplit tuh. Oke, okay, scribbles, bot dolls, oke. Okay, ini banyak sekali ya. Kita keliling-keliling dulu dah. Sambil nunggu ayam beternak. Kita harus ke bawah ya kan kali ya. Oh, bisa harta. Yes. Ya, kok nggak bisa?
Yah, gue udah semangat-semangat sendiri, gak dapet. Kena prank. Terus suara apaan tuh? Terus tiba-tiba gergaji lagi, kan ngeselin banget. Oke, bener gak sih jalan ini? Buset, bukan bener lagi, jauh banget. Church, oke. Tapi ini harta banyak cuy. Wah, kita disuruh nyari jalan sekarang ya. Ini apa locknya? Ternyata kalau balik lagi tuh suara apa sih? Iseng banget. Kalau misal balik lagi kita akan menemu apa tuh? Jalannya tutup ya, kita gedein kita. Oke. Keren juga sih ini jalanannya. Ini apaan nih? Iseng banget banget. Oke langsung ya. Anjir. Gila dijebak kita cuy. Oke sebelum sana. Ini udah semua ya. Oh. Wow jalanannya keren. Oke gue ke dalam dulu deh. Kirain ada jalan rahasia. Ternyata ini jalan rahasia. Oke, pelan-pelan, Os. Maju dikit. Gue ngeri banget. Yoi, Bang Leon mah gacor. What? Suara apa sih itu? Pintu itu ketutup ya? Waduh, ini game pura-pura horror apa horror beneran nih? Ngeri juga kadang anak. Wah! Halo, Bu. Oke, hampir ya. Keren ketentok. Oke, John Wick ya. Sorry Bang Lon, aduh. Kopi dulu Bang Lon ya. Main di mana? Game. Jadi diawasi sama satu gana, antara satu atau dua ganado sih. Wait. Bang Wekam. Jangan berisik. Sepet. Wah, kalau kita apa namanya? Fokus upgrade gitu repot juga, cuy. Ini jalan sebenarnya ke mana deh? Duh, saya bingung jadi. Langsung aja ke Bang Wekam. Gila juga Bang Wekam di tempatnya. Mewah amat lu Bang. Waduh. Kita lagi komen ini ada ibu-ibu ternyata guys. Wah pisau sih wajib sih kata gue sih. Pisau durability wajib sih di upgrade terus. Oke Bang Wekam dimana itu dia? Ih, untung kita ini ada cadangan makanan ya. Nikmatnya telur. Sangat bergizi, protein, vitamin D3, mantap. Nah, itu Bang Wekam di mana bener deh? Bang Wekam jangan ngumpet-ngumpet dong. Oke, bisa. Kita bisa ke bawah ya, kita ke bawah dulu deh. Karena ini jalan utama seperti. Oke, gua ke bawah dulu deh. Kita jangan ke jalan utama dulu, kita harus memutar balikan. Perbalikan fakta. Wait, what? Wah kok jadi beda gini sih? Keren banget jadi. Kayak R7 ya. Wih. Ini kayak di tempat Verdugo tau. Bener gak? Kayak Verdugo banget ini. Bawa tanah si Salazar. Oke okay, nice. Gunpowder. Buset gede banget tuh. Tikusnya kurang gede. Oh, jadi buat harta gitu doang aja ya. Nih, keren banget sih ini game-nya. Bener-bener banyak yang dirubah gitu. Balik ke tempat sini. Oh, anggap aja itu harta karun lah ya. Oke. Siap. Oke, langsung kita.
Lah gue muternya jauh juga. Tapi udah apa lah. Pisau wajib banget sih di upgrade sih kata gue. Pisau paling wajib. Durability-nya. Damage kayaknya malah gak perlu kayaknya. Apa? Ular! Halo ular! Wah kurang ajar lu ya. Wah dulu kita ketemu lagi raja terakhir sebenarnya R4. Langsung serepet. Lul. Viper. Sekarang bukan telur-telur lagi. Kalau telur lagi kocak sih. Jadi telur apa? Telur. Ular bisa ngeluarin telur ayam. Ini kayak persembahan mereka gitu kali ya. Oke. Kita clean-clean dulu. Udah harta aman ya, harta aman. Oke, periksa dulu. Kalau nggak ada, mantap. Paten. Ini apa nih? Damn. Ini yang prosesi yang di itu kali ya? Yang si cewek itu dibacok ya? Banyak banget loh. Kayaknya udah korban itu udah banyak, nggak cuma 1-2. Wih keren banget ya detailnya. Jadi kayak RE8 gitu, dia ngasih lore itu di tempat pada saat kita jalan gitu. Resource. Kita harus beli tempe sih ini. Aduh Bang Ekam, saya butuh kamu Bang Ekam. Tampaknya saya harus beli tempe. Gue nyampe sini belum beli tempe kan kacau ya. Emang game yang RE4 original kan. Oke. Darah, thank you. Oh ini yang dibilang kayak Dark Souls ya. Kayak Bloodborne. Oke. Inspirasinya. Oke, boleh boleh. Apa nih? Oh ini ajaran mereka ya. Oke. Banyak rendernya belum selesai ya. Low quality abis. Oke lanjut. Oh, gue ngumpet-ngumpet bawa ikam. I see you took care of a request. Ya, tahu aja lu. Yo, iya bawa ikam. Gue udah selesai satu nih. Well, look at you, mate. Spinel 3, berarti bisa tuker apa nih? Got some rare things on sale, stranger. Nice one, stranger. Mantap. Ih, keren banget. Oke. New SR. Buy this and get the scope for you'll free. Bang for what? Ada diskon. Wah ini game apa cuy? Ini tutorial jadi itu. Aduh juga batuk gue. Kocak ada diskon. Limited time offer. Aduh. Kamu nih ya lucu banget tuh game ini. Keren banget tuh game. Aduh gue mau upgrade tuh lagi. Aduh special offer limited time sale. That cash in your pocket or your life. Aduh milih yang mana ya? Bolt thrower, waduh senjatanya bagus lagi. Aduh TMP sama bolt thrower ya. Receive flash granat. Bisa, oh my god. Bisa resource. Aduh ini opsi banyak banget. Aduh gue milih yang mana ya? Treasure map village. Aduh. There's some things money. Beli lah ya, penting kayak ini. You've kita soalnya nggak tahu tempat hartanya di mana. Ini nggak for selling only. Oke, duit kita banyak bisa nih. Ih, dapat duit. Oh boy, a deal well struck. Thank you. Sama-sama, Bang Ekam. Ini bisa di inset ya? Oke, ini jangan nih. Viper berapa? Medium size snake with unique mottled pattern. If the poison glands are removed, Ruby's all rubbish. It makes no restore health. The price. That's our choice to make. Kok ini apa? FG? Oh, FG ini ya? Handgun Eleon ya? Sui, combat knife mahal banget ya? Oke. Aduh, gue bingung nih. Beli senjata apa? Aduh, tempe apa enggak ya? Ini bolt thrower apaan lagi nih? Why not try your hand at a new milih yang mana nih? Might save you. Acquired projectile weapon that is great for immobilizing enemies. Bolt can be retrieved and reused. Oh, can be equipped with attachable mines that function as proximity explosives.
Jadi bisa ditembak terus bisa diambil lagi ya. Aduh, bingung gue nih. Aduh, ini ada promo lagi. Ada promo. 3 time power against weak economy penetration power compatible with Karyoscope. Aduh. Gila, Bang Wake Up jadi bikin kita bingung ya. Mau pilih apa nih? Gue tempe dah. Butuh tempe kayaknya. You cut through the crowd with that right there. Okay. Tempe butuh kayak. Duh, sniper nih. Ada tawaran menarik sekali lagi. Durability kita udah mantep ya. Repair enggak usah lah ya. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Tapi repair penting deh. Power, reload speed. Shotgun. Gue ngeri ada shotgun baru nanti. Coba kita, apakah cara lama masih bisa? Shotgun kita 3 ya. Oke, kita isi peluru yuk. Isi peluru yuk. Welcome. Tune up, isi peluru shotgunnya. Ammo capacity. Tadi 3 ya. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Anjay. Aduh, dilema nih. Coba deh. We're starting to get an idea of your tastes. Oke, Bang Wakam tahu. Don't get yourself killed. Ya, nggak nambah. Ya, curang. Tahu Bang Wakam. Aduh, ente udah upgrade ente ya. Oke. Udah tahu deh sekarang. Oke, Bang Wakam tahu dia. Welcome. Nah, curang. Capcom dia pinter ya. Kayaknya kita penting ya. Good luck to you, stranger. Ammo capacity enggak usah lah. Reload speed penting. Power enggak terlalu sih. If you want a fighting chance out there, you best tune up your. Kita mesti main tendang-tendang aja sih. Wait, what? What you see is what I've got. Oke, kita satu-satuin dulu nih hartanya ya. Inlay. Pakai yang biru kayak ini. Lah, 1,1. Gak bisa ya? Oke lah, gak apa-apa lah. Harganya kok murah sih? Welcome. Merahnya mahal kali ya. Oke, kita sell dah. Gak apa-apa dah. Yes, sell dong. A deal well struck. Viper bisa buat darah ya. Ruby ini bisa di-inset ya. Oke. Oke. 12.000. Gue beli sniper gak ya? Ntar lawan musuh susah. Nanti dulu deh. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Oke, siap. Kayak gue butuh upgrade dengan handgun sih. Shotgun sih butuh banget nih. Oke. If you want a fighting, try that on for size. Oke. Well, pleasant travel. Oke, thank you, bro. Welcome. Kok sini? Hard times, mate. Kata-katanya jadi lucu tuh, banyak banget. Sangat menarik sekali Bang Wakam nih. Wah, kita bisa variasi senjatanya bisa banyak banget cuy ini. Oke, kita pertama equip dulu ya. Equip. Pertama rapi-rapi dulu deh. Rapi-rapi dulu, rapi-rapi. Ini kita crafting buat submachine aja ya. Gue fokus ke submachine. Oke, lumayan 75. Oke, biru kuning merah. Oke. Ini Viper bisa dibuat buat darah ya. Bisa di use. Oke. Apa nih tugas apa lagi? Sick of constantly running out ammo. Oke. Well, I have got treat to you. The bolt thrower is something else, mate. It bolts can be retrieved and reused. Aduh, gue digoda banget nih. Also don't forget to buy bolt receipt to turn your extra knives. Oh. Jadi kalau kita beli bolt receipt, resep untuk bikin bolt ya pelurunya, kita bisa dapat pedang pisau yang kelebihan bisa dijadiin bolts. Oh, keren banget. You can affix the bolts with attachable mines. Wah, attachable mines turn the weapon into powerful mine thrower. Buse. Wah. Beli dah. Take a look. Aduh, Bang Wakam duit gua habis. Got a selection of good things. Soalnya Bang Wakam jarang. Stranger. Gua sel apa ya? 8.000 lagi. Aduh, salah dah gua.
Ya udah enggak apa-apa dah. Miss gue, miss opportunity. Next time then. Oke, Bang Wickham, thank you. Apa yang tugas ini? A dear friend of mine is gravely ill. I'd very much like to treat them to some disease fighters before they pass, okay? Snake Charmer willing to lend a hand, okay? Ngejual 3 Viper, okay? Rewardnya 4 spinel. Oke, okay, oke. Okay. 3 Viper ya, 3 ular. Berarti kita harus buka semua ini, cuy. Wah, keren banget ada side quest-nya ya. Unik banget jadi. Oke, okay, tempe ya. Nah, tadi di desa enggak gua tembakin kayaknya, cuy. 22 peluru lumayan juga, cuy. Ada 2 kah? Sekarang udah enggak bisa otomatis dapat dapat peluru pas upgrade. Bang Wekame tahu deh, curang deh, ngecit. Oke. Waduh, dunia luas banget ya. Dan kita harus diem baru bisa kekeker ya. Keren. Buset, Leonnya gerak-gerak mulu. Sekali hit dua kali tembak kan. A church. I made it. Coba tes. Lawan ini gimana? Oke, 4 50 peluru ya. Gak susah kayak kira ya. Kira-kira gak susah ya? Oke. Kalau Perry yang langsung bisa mati tuh. Oke. Mantap, kita harus memaksimalkan potensi dari tembakannya. Wah, berarti biru-biru udah gak ada lagi dong. Aduh. Oke. Kita keliling-keliling dulu, siapa tahu ada yang bisa diambil. Gak ada ya, cuma 2 orang doang. Isi dulu. Keren banget sih suaranya. Oke. Tunggu. Ada ini gak? Sarang burung, coy. Tadi gue udah ketinggalan depan, coy. Gak ada lagi, cuy. Oke lah, ternyata gamenya beda. Warna itu kayak abu-abu gitu ya, mirip-mirip kayak Real 4 yang lama. Assalamualaikum. Aduh, gak ada orang ya. Oke, resource. Oke. Senjata kita, ini gimana sih ngerubahnya? Tuh, kalau mau di-equip gimana ya? Bullet. Send to storage, register shortcut. Oke. Mantap. Langsung ya. Oke. Paten, Bang. Redet butuh 2 kali, 3 kali tembak ya buat bikin musuhnya jatuh. Wow, lingkungannya keren banget ya. Jadi horror banget ini. Yuk. Ashley, where are you? Oke. Gak terlalu semangat ya. Damn it. No comms. Condor 1 to roost. The church is sealed up. Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1 out. Semakin pasti ya kalau si Asoya di sini. Karena disembunyikan dengan paten ya. Coba kita kiri dulu. Apakah kita dapat berlian hijau? Mantap. Oke. Okay. Kayak tempe ini bukan pilihan tepat ya, kayak. Salah kayak gue. Mending sniper. Gue ngeri gak muat tempatnya, cuy, sebenarnya. Gak masalah apa gitu ya. Pasti ada ganados nih. Jangan berisik. Ngobrol-ngobrol, Viper di mana cuy, Viper? Naik tangga. Oke. Ada ini lagi. Side quest. Apa tadi? Aduh, gue main pencet-pencet aja. Side quest apa? Grave Robber, Those Traitors
Traitorous twins should not be allowed rest in peace for joining the that evil cult. Would someone, anyone, destroy the emblems? Destroy the emblems engraved upon their tombstones. Oke, dua ya. Kita ngancurin ini nih. Emblem. Ini sama berarti. Egg, elegant headdress. Oke. Berarti tombstone ya. Tuh. Di peta ada nggak? George, ini objektif kita. Nggak ada sih. Kok ini church gate? Nggak bisa ya. Oh, itu harta itu apa tuh? Lock a treasure. Oke. Kita naik dulu dah. Sambil ngopi kan. Dan ini bukan jalan utama anjay. Pedian banget nih. Tombstone berarti kita carinya di kuburan tadi ya. Oh, siap-siap. Buru isiin semua. Coba-coba, tombstone berarti di sini dong. Gak ada apa-apaan, coy. Apa di bawah situ ya? Story dulu deh. Oke. Gak jelas gue mencet-mencet. Lakeside map. The key ill be held in the cave on the other side of lake. Oh, the monster akan ngurus kita. Aduh. The lake. Let's hope for no more surprises. Dan now, semoga aja nggak ada, nggak bikin kita terkejut lagi, kata Leon. Apa tuh? Keep her locked in the church until the appointed time. Oh, ini Ashley ya? Foto of Ashley. Ini baju yang lamanya ya. Berarti bukan kirain gue ini foto cewek yang dibunuh di pertama. Yang di pertama itu, cuy. Ternyata bukan. Kita cari-cari dulu. Harta-harta. Small keys. Makanya kita harus semua tempat kita lihat-lihat ini enggak? Yellow diamond, oke. Okay. Campurannya apa tuh yellow diamond? Ngobrol-ngobrol. Siap dulu dah. Saya bingung sendiri. Mantap chapter. Berapa chapter 4 ya? Chapter 3. Segar. Anjay Bang Leon GG. Lagi Bang Leon. Oke, udah siap berarti. Set, Giga Chat mah berani ya. Ada harta yang bisa diambil? Ini jembatan yang itu. Coba kita ke belakang dulu, Bang Len. Jadi tempatnya ketutup. Oke. Okay. Wah, lawan anjing nanti kayaknya. Siap-siap aja, cuy. Lawan anjing. Jadi bisa kebuka, oke. Okay. Paten. Kita siapin pakai tempe. Apa tuh? Leak, lagu. Enggak sampai enggak kelihatan lambangnya coba. Enggak kerender. Aduh. Di lagu, kita bermain sama di lagu. Oke, okay. Di biar yang lempar bom. Wah, enggak bisa, cuy. Wah, bom api, cuy. Waduh, gawat. Ngopi dulu. Wah, gawat nih. Wow. Kita ambil harta dulu. Lagi aja. Gak kena, emang enak loh. Lu gak bisa nipu gua, ha? Kena lu. Oke. Sepakan mau. What? Ini
gua dapat Viper. Aduh, sorry Leon, kebakar Leon. Wah, tempe berguna coy. Kalau kita aim kita agak-agak melesek. Oke, sini. Gua bisa. Belum tahu Bang Leon dia siapa. Oke, wah, bisa ngirit kita. Pakai tempe bisa ngirit, coy. Pakai tempe bisa ngirit. Tuh. Wah, bisa ngirit. Tempe overpower. Oke, tempe overpower. Gua seneng ini. Oke, mantap. Tempe senjata favorit. Boleh. Sebelah kiri kita, os. Ini lempar api loh. Bahaya banget ya. Pak, kebakaran pak rumahnya nanti pak. Wah, setidaknya kita bisa ngindar sih. Oke, santuy santuy. Mas kebakar. Enak banget cuy pakai tempe. Out of the way. Nice. Oke, mana dia? Sini pak, bu. Waduh, mantap, bisa kebakar. Keren abis cuy. Tapi dia gak berhasil ya. Wah, tempe bagus sih. Tapi ngobrol-ngobrol peluru gue udah abis ya. Gawat juga. Oke. Ada harta yang ketinggalan? Nggak ada. Ah, di belakang lagi. Naik dulu. Panggil lah teman-teman anda, pak. Saya mah kabur aja deh, pak. Halo, pak. Eh, pak, sini, pak. Oke. Si bapaknya ini. Tuh kalau handgun malah nggak bisa ini ya, langsung sekali tembak kena. Ah, oke, keceplung. Keceplung si bapaknya. Oke lah, oke, mantap, jadi duit santuy kita cari semua harta ya. Oke, udah aman ya. Lurus belok kanan itu di bawah ya. Oke deh. Cari-cari lagi. Sini. Oh. Drop down boleh lagi ya. Udah lewat. Keren banget nih desain ininya, agak beda. Oh, oke. Mungkin ada sela-sela kayak gitu. Lumayan 300 ya. Sangat berguna sekali. Wah, desainnya benar-benar diperbedain banget ya. Sangat dibedakan. Diperbedain apa? Duh, itu hartanya di mana? Oh. Ngambilnya di mana? Di bawah gitu. Oke. Kirain hilang. Aduh, kalau hilang gua hajar lu ya. Nah itu nanti bisa buat. Lu ah. Cuci tangan lu guys. Bahaya nanti kalau water stick ya. Cuci tangan. Nice. Oke. 300 lumayan. Kita iniin dulu. Aduh, lumayan tuh bisa jadi peluru bolt ya. Itu kertek-kertek di mana itu? Gua makanya terkait tadi lagi. Kertek-kertek tiba-tiba bergaji. Aduh, mengerikan kali, coy.
Velvet Blue boleh. Katanya baik banget, coy. Good luck finding someone big enough to use this thing. Jadi si El, aduh Elegante pasti pakai itu dah. Eh buset. Nanti ada yang pakai palu, coy. Waduh. Apa tadi? Aduh, gue main pencet aja lagi. Destroy those blue medallion, oke. Quarry fish fish farm, oke. Blue medallion ya. Jadi sama ya. Oke, kita lihat map dulu. Wah, enggak dikasih lagi. Oh, ini nih. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kayak kita kenal nih. El Gigante. Kanan apa kiri ya? Kayak kanan deh. Dan juga ini. Ah, gak pake lampu ya? Kenapa pake tempe? Ya, sakit banget sih. Kabur lu, oke? Okay. Isi darah dulu. Untung gue punya cadangan ayam ya, telur ayam. Kita sempitin dulu. Ah. Khusus yang rip M ya. Ganti ngamuk-ngamuk lagi. Dan urutan musuhnya itu agak dibedain ya. Apa langsung battle kita? Aduh, ngeri juga nih. Oke. Itu tanda-tanda yang tidak baik itu. Coba kita kesini dulu. Suara apa tuh? Dia lagi turu ya? Aduh. Gue periksa satu-satu deh. Oke. Okay. Aduh, ngopi dulu dah, siap-siap dah. Lawannya. Yah, beginian lagi. Ini gimana cara dapat kuncinya ya? Waduh, nanti kita lihat tutorial dah. Soalnya makin jauh makin susah nih sih. Hey, Bang, welcome. Oke. Okay. Bolt tuh bagusnya dia nggak mengganggu peluru kita gitu loh. Bolt tuh, kalau yang lain kan ganggu ini kemungkinan dapat peluru. Sekarang ini udah mulai jarang nih tempatnya nih. Oke, okay. Wih, lingkungannya beda lagi, coy, keren banget. Bang, welcome. Halo. Jangan malu-malu dong, Moe. Ih, keren banget. Hexagon Piece A. Apa tuh? Rendernya lama banget. Piece A, berarti ada piece yang lain. Apa nih? Take a look. Something's bound to catch your eye. Buset, bazooka. Instead of letting your unused gun collectors when sell them, to upgrade weapon you do use. When you sell a weapon you have turned up, you will get almost all the expense you put into the bag. Okay, there's no catch mat. We were rooting for ya. Okay. There are enough weapons here to get a party going. Leon anjay, bener juga. Komennya bener. Gue ragu cuy mau bikin beli itu bolt nanti deh kalau udah ketemu lagi ganti kali ya. Bang Wakeham di sini ya, kita ya apalin tempatnya. Oke. Oh, treasure. What, masih ada ketinggalan, nanti kita kesini deh ambil deh. Oke, kita pelan-pelan santuy.
Dia ngapain tuh? Coba kita ke sini dulu deh. Dia ngapain tuh? Yang dibilang itu ya. Ini nih. Legendary scene. Jadi kalau sekarang, oh yang di rumah malah, yang pakai kacamata kan dibakar. Wow. Fuck. Freak. Suaranya, kangenin banget. Nggak main-main. Apaan tuh? Apaan tuh Leon? Gue juga nggak mau tahu Leon sebenarnya. Ini apaan sih? Bisa ngambil harta dong kayak GW kayak ini. Kayak bisa ngambil harta cuy. Ya. Coba kita kita cek-cek dulu. Oh, apa nih? Looks like there's something over there. Oke, ke kanan berarti kita ya. Bentar, Leon. Ini harta nih, ini harta pasti nih. Ini juga harta. Jangan-jangan boom lagi. Aduh, kalau boom repot juga. Oke. Kita harus memaksimalkan potensi duit kita ya enggak? Oke, banyak hartanya ya. Oke. Kanan kiri tengah bawah. Tuh, ini hancur ya. Oke, itu ada tempat lagi ya. Waktu yang tempat para anjing itu kali ya. Oke. Yuk. Wow, tempat cara penataan tempat itu dibedain banget ya, keren banget. Gue demen banget ya. Santuy dulu Bang Lem, kita cari-cari tempat dulu. Nanti kita ke Bang Wekam lagi kan, santuy aja kita. Ada ini lagi. The boat full is stored with the generator full inside the processing building at the fish farm. Take only what you need. Kita terbatas gitu ngambilnya, nggak bisa semua. What? Demen banget gelap-gelapan dah. Kita belum ke belakang ya. Jir, ini tempat baru lagi cuy. Tadi ada yang belum gue lewatin loh. Nih belakangnya belum nih. Sub objektif. Ah. Kesana dulu deh. Kita lihat dulu. Apakah kita jalan utama itu? Mantap. Ini apa nih? Oh, masih banyak dong. Banyak ya. Kita cuma dapat satu tuh. Wah, menarik banget ya jadinya. Kita disuruh kayak open world gitu, memuter-muter, dan itu bermanfaat semua gitu. Ada kelebihan-kelebihan bisa didapatkan kalau kita mendapatkan sesuatu itu, barang-barang tertentu. Kita mix, 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 mix. Oke, mantap banget ya. Handgun kayak wajib deh gua upgrade. Kitchen knife, nice. Pertama kita pakai kitchen knife dulu ya. Soalnya knife yang kita yang utama harus di ini terus. Spinel, oke. Spinel secara free. Saya sih nggak nolak. Submachine, mantap. Placement dari harta-hartanya juga beda loh. Keren banget. Wait. Apakah kita akan mencobanya? Tentu saja dong. Apa kita akan mencobanya? Ada ikan tuh. Ada ikan. Satu. Dua. Tapi gua kelihatan lewannya gak asik ah. Oke. Gak apa-apa. Cuma dua kali doang. Ada plot twist. Aduh, bisa nggak? Lumayan jauh sih.
Kapan? Yang penting kita senang dulu ya enggak? Objektif belakang. Senang dulu. Shit. God damn it. Wait, what? Loh, kok beda? Lah, kok beda? Lah, harusnya tadi gue balik lagi dulu ya. Oh, ini bagian yang air itu sama bapak-bapak itu ya. Oh, ada anjingnya banyak, cuy. Ah, si rese. Cet buat banget. Mantap. Meleng gue aja. Oh, buset, lo dibatu. Jadi bisa dua-duanya. Ambil harta dulu deh. Keren juga kita dikasih pilihan gitu ya. Kayak kita ambil semua dulu. Oke. Kita udah kuning-kuningnya belum ngambil lagi gua. Dapetnya di mana tadi? Ini sini. Oke, kita langsung di lagu aja deh. Kita pertama di lagu, baru ngelawan bapak-bapak tadi. Tapi dia ekstrim juga ya. Sakit banget tembakannya. Yang harta... saya... Aduh, makan lagi. Oh my god, Fikri. Nggak fokus ya. Satu, cuma satu doang ya. Locked treasure, oke. Belum bisa ya. Kita langsung aja yuk, gaskan yuk lawan Delago. Jadi kita dikasih opsi gitu loh, mau lawan dulu apa kagak gitu. Keren juga. Apakah kita dicaplok duluan? Oh, nggak bisa juga. Jadi nggak bisa langsung. Come on. Fill the tank when you're done. Oke, oke. Lagi nggak ya? Lagi nggak ya? Nggak usah deh. Oke, jadi nggak bisa ya. Berarti emang harus atas dulu. Ternyata saya tidak bisa mempermainkan game-nya ya. Oke, langsung aja. Kita joinin dulu ini. Bom kita banyak ya. Oke, kanan, kiri, atas, bawah, depan, kanan. Oke. Oke. Pakai handgun aja udah ini. Tadi gua ngeliat biru-biru. Oh tuh dia tuh. Ya langsung aja. Oke. Shit. God damn it. Langsung aja kita hadapin ini orang. Oke, kabur lu. Sini lu. Kita kabur lu. Oke, cari tempat, cari tempat. Nice. Oh, bisa pakai pisau, cuy. Pakai pisau. Oke, oke. Kita pakai strategi mainnya. Kan lu sin lu. Sin lu. Seger. Aten. Mana lagi lu sin lu, ha? Mana lu, ha? Oke. Okay. Mana dia? Kita ini dulu, mati dulu. Ah. Gua suka nih cara ini. Oke, mas. 30 ya. Oke, kita pakai bomnya deh. Nggak mati sih. Mekanik tinggi Bang Leon. Mantap. Oke. Kuat banget ya dia. 4 kali. Weh bapak.
Bapak diem-diem ya, aduh. Soalnya ini pisau dapur kan? Pisau dapur kan gue, aduh nggak gue equip lagi. Oke, nice. Tadi nih. Ada ular nih, awas nih. Ular, lu nggak bisa menipu gua lu. Mantap. Menarik, menarik. Peluru gua habis nih. Oke. Kita ke atas dulu deh. Oke, ada harta yang ditinggal. Semuanya. Ini tempatnya benar-benar diperbarui banget, habis. Benar-benar hampir nggak mirip. Jadi kayak terinspirasi, bye. Sama mereka benar-benar diubah secara drastis. Tadi apa biru-biru tuh? Oh, itu tempat kita balik ya, oke. Kita butuh fuel ya. Kita butuh fuel. Oke. Shotgun gue tinggal 6 lagi. Gawat juga nih cuy. Kalau kita nggak hati-hati. Kita lihat dulu ada biru-biru nggak? Lurus belok kiri. Oke. Belok kiri. Bapak tadi serem tuh dia. Sakit banget. Kayak ada anjing sih. Mas banget gue anjir. Eh ular. Ular. Ih, kamu ketahuan. Ih, dapat ular, mantap. Misi kita berhasil. Oke. Semua udah dicek ya. Ini udah. Oke, ini udah. Oke, kesini dulu. Kita ambil kiri. Suaranya mana sih? Oh, tuh bapak. Buset, si bapak pakai begituan, coy. Boleh juga si bapak nih. Ih, suara senjatanya mantep ya. Oke, 3 kali ya. Lumayan darahnya nanti. Waduh, kuat amat si bapak nih. Habisin peluru gak gue nih? Enggak lah ya. Ini kita belum ketemu Ganados yang jadi loh. Itu suara ini Leo apa air, aduh aduh. Bom api, bom api, mana bom api? Wait wait. Nah, harusnya kita beli senjata baru itu sih. Ini nanti bisa dijadiin item. Kecil lu kecil. Kita mulai malam. Bener gak? Dua kali hit ya. Masih hidup. One down. Daripada nggak kena kan, mending kaki ini. Hati-hati, itu banyak jebakan. Oke, mantap. Gua dapur. Wah, 500 cuy, rugi banget kalau gak dapur.
Oke. Okay. Aduh, udah malam. Waduh. Gua enggak nembaknya udah enggak beres dan. Eh, ular lagi tuh. Ih, Viper sini kamu, ha? Hah? Hah? Dapat nih. Mau kabur kemana ente? Mau kabur kemana? Nah, ini enggak dimanfaatin kan. Banyak barrel. Oke. Okay. Ikannya pada membusuk ya. Eh, halo, Bu. Gura-gura aku cuy nembaknya. Harus benar-benar ini banget cuy. Meleset dikit disabet gue. Tapi pisau tuh wajib ada di tangan kita. Kalau enggak mah aduh kacau. Kunci oke buat buka ya. Kita keliling-keliling dulu sambil cari harta. Oh, fuelnya oke. Okay. Dapat ya fuelnya. Apa nih? Dapat egg. Oke. Okay. Ini apa nih? Ini penggiling makanan kali ya. Dapat fuel, mantap. Kere 8 banget. Kopi dulu. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. Tama Leon, kita keliling-keliling dulu Leon. Takutnya ada yang ketinggalan. Ada dua harta ya. Biru-biru nih, wajib nih. Oke, ambil kiri ya. Kesini dulu. Eh, sniper butuh banget nih kita nih. Atas sudah ya. Hampir ketinggalan cuy. Piece B. Waduh, rugi bandar, nggak dapet. Ya ampun, mana nggak kelihatan. Oke, dapat semua, mantap. Apakah bisa? Suara ular tuh. Ular, kamu mau kemana ular? Kamu tidak bisa menghindar di sana. Nggak bisa ya? Di jalannya harus sesuai. Oke, ini udah semua ya. Oke. Kita belum sini ya. Tadi gua seling gak ngeliat. Aduh sayang banget ya kalau nggak ngambil ya. Berarti strategi kita harus beli senjata yang itu cuy. Kayaknya salah deh gue nih. Miss opportunity. Oh ada bapak-bapak. Oke. Okay. Nah, aduh satu. Arahnya kemana tuh? Oke, ibu-ibu itu kita samperin dulu deh. Selesain dulu. Gue golok sih juga, serem. Sorry, must have slipped. Sampai ke bom lu. Tendangan lain ada bom. Ngeri banget. Oh, tambah rame. Oke, okay, oke. Okay. Royokan, royokan. Pasti yang jatuh. Oke, okay, nice. Wah, wow, pasti bisa peri tuh. Oh, ada ular tuh. Oke, okay, kita yang peri-peri dulu. Oke. Out of the way. Halo, Pak. Ah, gua ngarahin. Kayak bisa tanpa finish ini, gue bisa loh daripada itu. Oh my god, oh my god, Fikri. Gimana sih gue dapetnya? Oh. Udah ngantuk, nggak ada yang kena. Nah. Okay. Not bad, right? Not bad, right? Anjay, lel. Wish, gak mau gue dia. Halo pak. Nah ini enak nih. Gue langsung mati cuy.
Mana kayak gitu tipenya ya? Ketua dia jadi, kalau jadi dia balik lagi. Oke. Oke. Mantap. Tadi ada ular lagi. Ya, shotgun doang. Ular, kamu di mana? Lu enggak bisa ngumpet dari gue. Kalau kelamanya di ular kita jalan udah bingung deh. Oke, lanjut deh. Lama juga daerah sini kita nih. Ini bom tadi ya. Sebenarnya kita suruh balik aja sih. Kita wajib cari ini dulu. Ambil harta-harta dulu, coy. Hampir ya kan. Yang keambil. Nah, ini yang gue bilang nih. Kayak enggak bisa deh. Fokusin, Leon. Mantap. Iya, duit. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Oke. Yuk kita kemun. Oke, masih ada satu lagi di mana? Oh, di sini. Oke, oke. Ini nih ada. Tahu gua tahu. Nih, kita kayak masih ada yang miss loh. Harta-hartanya. Ini jalan utama tadi ya. Itu sapi tadi tuh dia kayak ini, kayak Salvador yang ini. Bergaji. Waduh, gue nyasar sih. Yang bagian ini belum lengkap semua nih. Mana ya? Yang harta tadi. Nih. Kita baru berapa kan? Baru dua. Yah, kurang satu. Waduh, sayang banget tuh. Tunggu dulu. Di sini. Oke. Nanti ini jangan lupa nih. Belum medali. Oke, sip. Paten Bang Leon. Kasihkan belum siap, siap Bang Leon. Lawan kodok gede banget. Oke. Langsung Bang, yus. Kopi lu. Itu lah tuh. Gambarnya lah. Enggak kerender. Oke. Okay. Gede. Gambarnya enggak kerender bener. Tapi badannya kerender. Persiapkan diri kalian. Ngopi udah siap. Pakai hancur lagi tuh jalan. Di prank Leon. Aduh, lewat ya. Harus dikokang dulu. Itu sama aja kayak manggil, wah, gua ada makan lagi nih katanya. Oke. Yo, ini trailer. Hukum dia meleset ya. Oke, Leon, siap-siap Leon. Apa L2? R1? L2, R1? Gue mencet apa tuh? L1, R2? Cocok, satu ya. Cocok. Gue nembak air tuh ya. Kena tuh. Kalan bang. Yo, dicaplok tuh. Ada darahnya juga. Oke, kiri Bang Leon, kiri. Nice. Belum tahu deh chat Leon. Ambil kanan Bang Leon, kanan. Oke. Ambil kanan Bang Leon. Itu harta bukan sih? Ini jadi penasaran deh. Gue buat tembak. Oke, kena. Ini tipe kayak RL8 banget. Oke, swallow me whole, huh? Okay, swallow me whole. Wow. Malah serem banget. Kok gini bang? Nice. Dia ada kayak apa? Kayak pelaga-pelaga gitu ya. Keren banget sih. Tapi lo lebih keren tentunya.
gitu. Oh, sos. Wih, keren banget kita jadi bisa kontrol loh. Kanan kiri, kiri. Slepet. Dia ini mirip kayak yang di RL8 si siapa namanya? Si bagus. Salah satu 4 emperor. Mantap. Di sana banget. Ya, gue mah yang prima. Enggak kena mantap. Ya lo kaki bangun. Slepet. Seger, ha? Tahu dia Leone udah jago speedrun. Wah, gua samperin lu. Jadi enggak jatuh Leone. Ya, okay. Ya, aduh. Kombo-kombo, cuy. Kuat banget ini. Oke, kita enggak boleh kalah, enggak boleh kalah. Semangat banget, semangat. Oke. Okay. Ambil kiri, nice. Enak banget, coy. Kontrolnya. Sini lu, keluar lu. Waduh, ini gimana nih, Leone? Mana dia? Oke. Okay. Loh. Where'd you go? Wah. Wah, keren banget. Jadi beda banget, cuy. Dia udah nganga, coy. Bahaya banget. Oke. Okay. Ini kiri, Bang Lur. Nice. Pintu kiri dah. Kena lu. Mantap, kena. Dia loncat kena. Cepet dong. Tough son of a bitch. Kena lu, ha? Kena lu. Kena. Berapa kali ini, anjir? 20 kali udah lebih, kayaknya. Harpoon Harler. Tahap satu kan? Ngopi lu. Anjay. Gila, Leon gacor banget ya. Kakinya. Oh, disambung ke sini. Jadi enggak ke rumah dulu. Ih, tadi ada pelaganya ya? Pak Yan dia muntahin. What? Kan enggak ada QTE ya? Oh. Oh, iya. Masterpiece chapter berapa? 3 ya, Pak. Jadi banyak ada yang dirubah banyak tadi ya. Kayak tempatnya, musuhnya, urutannya juga agak beda tadi. Jadi biasanya kita langsung ke Delagonya. Tapi sekarang kita ke orang dulu baru Delago. Keren-keren. Lagi ngomong apa ya? Delagonya mantep. Mekaniknya mantep. Tadi kita butuh 20 kali nge-hit buat baru mati deh. Sekitar segitu. Dan jadi dia digantinya tuh di nyawa, di apa? Bukan nyawa Leon, di nyawa si botnya ya. Di kapal gitu. Keren sih. Lagi ya. Ashley belum ketemu, anjay. Terus juga yang gereja juga dibedain. Bang Welcome asik banget. Kayaknya dari yang gua mainin nih, mendingan kita tuh beli bolt itu deh. Senjata bolt itu. Karena banyak banget bisa gratis, peluru gratis itu. Oke lah, sip. Gece banget, 10 dari 10 seperti biasa. Typewriter dulu dah. Save lu. Gacau banget ya game. Thank you semuanya. Nanti lanjut lagi part 4. Bye bye. Assalamualaikum.